kita bakal ngerebek EVOS ya guys ya. Evil in the house. Gila. Di PC 1 nih menurut lu gimana nih? Mantap kali. Mantap kali. Nabrak MK kah? Gas. Kamera cok. Itu siapa? Wah, itu siapa? Eh, yang gak lolos divisi 1 ya? Kalau kita ke 1, kita gak nunggu final dong. Oh iya, iya dong. Yo, okay guys, welcome back to my channel again with Big Kevas pakai Jet. Mantap kali kan? Nah, itu aku, I love you, so thank you guys atas support kalian yang luar biasa mantap kali. Hari ini kita mau gerebek, kalian request-request, kita bakal ngerebek EVOS ya guys ya. So, bagaimana keseruannya? Ikutin aja keseruannya guys. Bang, grebek EVOS, grebek EVOS. Kita grebek EVOS dengan hasil yang maksimal karena kita juara. Wes, macam kali bukan juara anjir. Lebih kayak di PC 1 nih, Bos. Anjas, kita pamerin EVOS kayak Mas di PC 1, guys. Ya guys ya, kita langsung OTW aja. Di sini kemungkinan 20 menit kita bakal grebek EVOS, guys. Let's go, guys. Oke, okay, pokoknya ikutin aja keseruannya, let's go. Oke, okay, mantap kali. Oke okay guys, kita bentar lagi nyampe di GH-nya EVOS. Kalian pengen gerebek EVOS, gerebek EVOS. Ini ada kesempatan juga gerebek EVOS dengan MK masuk ke divisi 1. Wih, mantap kali. Wih, slow. Sebenarnya gue lebih gak nyangka sih mantap kali masuk ke divisi 1. Dan ya nyangka gak nyangka tuh guys EVOS tuh. Mungkin kalian kelihatan dari jauh, oke okay? Apartemen kita kesini katanya guys, macam kali guys. Oke guys, kita bakal ke Tower A, kita jemput si mana, kita bakal nelpon dulu nih. Oke, kita nelpon mana? Pak. Enggak keluar ya? Oh. Tombol tiketnya enggak keluar. Sorry ya. Maafin. Oke, kita ke Tower A. Pak mau ke Tower A? Oke, makasih, Pak. Oke. Mana nih anjing? Waduh, nggak diangkat ini si Manai. Nai, Tower A, kemana sih anjing? Kalau nggak salah di sini guys. Ini Tower ini kalau nggak salah di ujung anjing. Ke Tower A ini. Mana dia? Si sayang nih. Halo Nay. Halo. Hai. Lu tower apa sih, lupa gua tower A kan? C, C, tower C, tower C. Oh, macam kali. Ini gua di tower B anjir. Ya tower C, gua lagi di WIM, lagi OTW ke Apat. 10 menit sampai. Astagfirullahaladzim, anak dajjal. Sesuatu. Hah? Ya. Sesuatu apa? Sesuatu apa, Nay? Wah, katanya ada sesuatu, guys. Oke, kita tungguin aja, guys. Kita lihat sesuatunya apa ini. Wah, ini gua udah nyampe, dia masih di WIM aja. Bangke banget lah. Dulu guys, kita cek dulu guys. Oke, okay. Pas kita bakal langsung ke EVOS aja ya guys ya. Kita bakal grebek aja anjing. Oke, okay, let's go. Pakai jaket FFIM dong. Dulu guys. Kita pakai jaket FFIM. FFWS ini. Oke okay guys, kita bakal samperin guys. Lewat sini bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Nah, lewat sini kita langsung masuk lewat sini. Slep, slep,
Slep, slep, slep, slep. Oh, mancam kali. Kita gerbek aja iposnya, guys. Akhirnya nyampe. Pak, ini tower C ya? Oh, sorry ya. Dia marah-marah, anjing. Ajak berantem gue. Bangke, anjing. Parah banget. Oke, guys. Kita ke pos. Si mana yang lagi OTW? Kita langsung gaskeun. Kita telepon Ipul, Ipul, Ipul. Ipul. Halo. Kita telepon Ipul, guys. Halo, Pul. Halo. Kenapa? Lagi di mana? Lagi di GH, Bang. Ke bawah bentar dong. Iya. Asik. Oke, oke. Dijemput Ipul. Oke, guys, kita bakal dijemput Ipul, guys. Kita tunggu. Gua kesini udah jadi divisi 1 ya kan, macam kali. Kita tunggu Ipul, guys. Oke, kita ke divisi 1, mantap kali, cok. Oke. Anjing, lupa banget. Tuh, mereka ada kolam renangnya. Tuh, lihat tuh, mantap kan kolam renangnya. Kok nggak ini sih? Evil in the house. Iya, Bang. Sendiri gua ketemu sama si Manai, Manai lagi di jalan daripada gua nunggu lama, ya kan? Sama aja. Enggak tahu dia mau ke OTW sini. Gimana? Udah habis divisi 1, men. Ya udah bisa gua ngomong. Amin ya Allah. Itu Evil. Ya kita berdoa aja, Pul. Sorry ya, Bro. Iya. Bisa nggak ntar di play-in kira-kira? Bisa lah, play-in mah gampang kok. Mantas! MK mah, MK aja kemarin ketiga aja gampang. Anjir, nggak gampang. Banyak cobaan. Oke, kita langsung ke GH-nya. Oke, kita masuk, guys. Assalamualaikum! Si bocil di sini ternyata main sambal, guys. Burung udah besar? Kita FF. Oh, FF. Oh, lagi main FF. Iya, tuh. Tadi tuh apa? Pet. Iya, pet. Gua kan kesini udah kayak yaps. Di PC 1 nih, menurut lu gimana nih? Mantap kali. Nyangka enggak lu? Iyalah. Kan emang MK jago. Apa kata rahasia? Apa? Nabrak MK kah? Gas. Kalau enggak ada kemarin. Oh, kalau ada rahasia gimana? MK enggak bakal naik. Anjing. Tapi menurut lu gimana? MK res. GG. Mantap ya? GG. Iya, pertama kali langsung divisi 1. Iya, langsung divisi 1 gelo. Mantap enggak sih? Mantap kali. Waduh. Divisi 2 langsung naik divisi 1 kan? Iya, jelas. Iya, jelas. Langsung ketemu Ipos Immortal. Terus langsung dipen. Ketemu dipen langsung. Wah, anjir. Tapi masih bisa diperhitungkan, benar enggak? Pul, diperhitungan kan. Ya, yuk kita ngecek-cek dulu di sini, Cok. Kamar lu mana, Rasya? Sebelah. Hah? Sebelah. Di mana? Sebelah mana? Di Imo. Oh. Kan lu udah dipen. Iya. Oh, di sebelah mana? Jauh. Solo pojok. Ayo.
berantakan. Wah, ada manajer. Pak manajer, halo. Gimana OTW? Lu kenapa di sini? Hah? Ini tempat defend. Iya. Lu imo, ya. Ngerti enggak? Iya, iya. Enggak masuk. Iya, enggak masuk. Ayo kita ke kamar rahasia, guys. Berantakan, Bang. Enggak apa-apa lah. Kita langsung. Perasaan ini cewek deh dulu. Oh, ini yang cewek. Ini. Bukan goblok. Ih, parah banget. Wah, ini apa di PC 2 ya? Ini ya di PC 2? Di PC 3. Immortal ya? Oh, ini Immortal. Ya enggak lolos itu ya? Hah? Sip. Iya enggak sih? Sip. Iya enggak sih? Iya, Bang. Halo, Bro. Iya, Bang. Ya enggak lolos itu kan? Iya, bener. Ras. Ya enggak lolos itu kan? Iya. Weh, lu apa lu? Oh, ini kamar lu, Ras ya? Iya. Oke, lu mau kemana, Ras? Mau ini ke bank. Wah, anjir. ATM gua keblok. Amin ya Allah. Wah, ini tempat rahasia kadang live streaming juga ya? Udah dipecat kan, Ibu ya? Enggak. Oh, enggak nerima, kecil katanya. Wih, rahasia, guys. Lihat pialanya banyak banget. Ini piala ibaratnya rahasia ya? Piala yang pas di sana dibawa ke sini? Bukan. Bukan. Itu pas waktu sama Adam, ya. Pas masih ada Adam. Ini siapa? Hah? Kakaknya Kakak lu mana? Enggak tahu, toilet kayaknya. Wah, udah dibawa ke sini belum? Udah. Udah bawa ke sini, dikunci enggak kamarnya? Enggak. Wah, hati-hati kalau di kamar dikunci. Rasya berarti tidur sini, Rasya? Kadang di atas, kadang di bawah. Oh, kadang di atas, di bawah, guys, Rasya, guys. Aduh. Astaga, lu tidur dengan kotak-kotak gini. Itu Om Dandi. Oh. Tidur di atas. Kotak-kotak kayaknya, kotak-kotak banyak banget, Cok. Wah, kita cek, guys. Mana punya Rasya? Yang mana? Ini. Oh, ini yang punya Rasya. Oh. Mana baju-baju lu di mana? Oke, baju-baju rahasia, guys. Ini, guys. Waduh, kecil-kecil semua, guys. Wah, kita pakai kah, guys? Wah, macam kali. Pegang. Bang, cukup. Wah, oh, ini nyari apa? Ini nyari apa? Oh, nggak cukup, Cok. Nggak cukup lah. Ini kayaknya tangan doang, anjing, cukup ya. Tuh, guys. Gila, Cok. Woi, mau dibuka aja. Entar dulu. Lu siapa tahu nyimpen kondom, anjing. Awas lu. Gak ada. Cek dulu. Sampai bawah. Kita cek, guys. Aduh. Wah, sempak rahasia, guys. Sempak rahasia. Ini gue mati. Aduh. Iya. Gak. Wah, itu siapa? Eh, yang gak lolos divisi 1 ya? Yang gak lolos divisi 1. Wah, ini. Ya, ini Immortal, guys. Ya, tempatnya, guys. Banyak champion-champion, tapi gak divisi 1 sih. Kurang greget ya? Iya. Oh, ini tempat latihannya gini. Oh, ini juga champion-championnya, guys. Jadi kadang, yang masak siapa, Rasya? Yang masak biasa kakak. Oh, kakak lu bisa masak? Bisa. Ini kamar siapa ini? Bantu. Oh, wow. Mabok, guys. Ini punya siapa, Om? Gak tahu. Enak tenan. Rasya, jas dulu dong. Pokoknya, kalau kompetitif itu ya, kalau kita bersaing bener nggak? Dengan yang sehat bener nggak? Nggak ditabrak-tabrak disuruh orang gitu. Oh, assalamualaikum. Bukan gue ya. Bukan gue ya. Siapa ya? Apa? Siapa ya? Apa? Nabrak-nabrak disuruh orang itu. Nggak. Itu mah namanya juga persaingan. Semua tim pengen juara itu wajar sih. Wajar. Wah. Si Rasya juga suka berenang di situ tuh. Itu kolam lu ya? Ih, kucing siapa kah ini? Kucingku. Oh, kucing kamu? Bawa dari sana? Enggak, ini beli. Serius? Berapa, Rasya? Murah. Enggak, ini outfitnya berapa nih? Ini kucing berapa? Outfit. Ras, berapa ini, Ras? Murah. Ya berapa? Sejuta.
Wow, tapi bagus ya. Lihat, ih bagus banget. Kakek Ras punya kucing nggak? Enggak. Ini rahasia. Kalau ini nggak ada pasangannya? Nggak ada. Kakek Ras mau? Kalau melindung, gue salahin lu ya. Kalau melindung kucingnya, gue salahin lu ya. Kan mau dinikahin. Ya? Oh dinikahin. Gue kira permainan si rahasia pakai kucing dia. Wah macam kali. Ini manajernya kan? Iya. Lu manajernya, oke. Gimana menurut lu anak immortal? Kenapa tuh? Turu. Ya belum rezeki. Oh, belum rezeki. Yang dikalahin sama mantap kali kan? Aduh lupa ingat. Wah, ini kucingnya rahasia, guys. Ini sepatu-sepatunya banyak banget ya. Ayo kita balik lagi ke sana, rahasia. Ayo. Wih, ayo otak kau. Siras-siras. Siras-siras. Immortal yang gak lolos itu ya. Aduh, pul gua gak nyangka pul, MK pul. Aduh. Ya, lu kan pengen bang mereka juara. Ya iya itu. Pengen banget sih. Lu pokoknya. Lu gendong piala Epos mulu jadi ya. Wis macam kali. Gue yakin ntar di PC 1 Epos bisa lah juara 1. Nah pas play in grand final MK. Bismillah aja guys. Emang MK gak ini? Apa? Gak langsung FFML. Iya FFML tapi play in dulu. Ya kan, playin dulu kan? FFML, FFIM. Oh, FFIM. Oh, iya, FFML mau tahun depan. FFML tahun depan kan? Iya. Ntar. Bang, anak-anak MK beli pizza gua enggak ada. Iya, kita enggak ada sih. Iya. Mas, woi. Woi. Datang doang enggak bawa apa-apa ya. Match 1 siapa yang nabrak ya? Lu. Tapi macam poin kan? Hah? Ngasih poin. Ngasih poin di mana? Ya ngasih poin ke MK. Mana ada anjing entar. Jangan basang banget gua anjing. Enggak ada urusannya ini mah define. Oh, define ya. Oh, beda lagi ya? Beda. Oke. Urusannya sama manajernya. Oke, oke. Beli pizza, orang di sini belum pada makan, datang dong. Gua langsung beliin. Kalau lu bicara kan lu jadi paloran kan? Enggak ada. Bicara nabrak-nabrak sama immortal ya urusannya sama immortal. Oh, oke. Okay. Jangan dendam sama kita. Kalau bisa mah ya sini aja. Namanya persaingan itu wajar, benar enggak? Betul. Sehat, tapi sehat ya guys ya, bukan tabrak tapi disuruh. Semacam kali. Oke guys, mantap guys. Pokoknya thank you buat teman-teman yang udah mampir. Rahasia. Pokoknya mereka juga ada motivasi juga dari lu juga anak-anak tuh seneng banget sama lu dan ya seneng sama lu sumpah. Nah. Kayaknya cinta gitu sama lu. Beneran. Jadi anak-anak gua tuh kayak ada ya ibaratnya kan kita perlu perjuangan juga kan? Enggak, mereka tuh jadi ini bang, banyak pelajaran yang mesti dia pelajarin yang gak bisa dipelajarin sama dia. Dia harus pelajarin itu, walaupun itu susah pasti dipelajarin sama dia. Nah itu bagusnya yeah. Mereka. Dan juga mereka kan timnya udah lama. Iya, jadi hampir 2 tahun. Nah chemistry udah dapet, tinggal ya nahan ego mereka masing-masing aja. Nah. Tapi itu kemarin kebukti kok bisa sampai juara 3. Ya walaupun kita baru kenal kan, baru muncul nih di dunia kompetitif. Udah gitu kompetitifnya langsung bergengsi terus tiba-tiba betul. Ngasih permainan yang epic lah buat e-sport lain tahu gitu. Jadi kayak ini orang juga nyangka ini bukan tim baru, ini mah tim lama yang benar-benar enggak ke-expose gitu. Iya, thank you Paul. Itu juga ada banyak masukan lu juga pas kita di Piala Presiden ingat enggak lu? Piala Presiden. Thank you banget. Hancur-hancurnya tuh ya. Tapi memang ngebangun ego itu memang agak susah ya. Susah. Tapi alhamdulillah menghilangkan ego, menghilangkan ya, ego itu memang susah. Memang susah. Karena ya karena kan kita di game itu pasti panas. Panas. Apalagi kalau teman kita marah-marahin kita, yeah. Kita makan malah makin panas. Betul. Gitu. Makanya itu yang mesti kita tahan. Yang kalau lu tahu kalau gue inget tuh yang lagi nyari masalah di season berapa gitu, season 3 atau season 4 gitu yang gue sampai nangis. Oh iya iya, gue tahu. Panas buat gue tonjokin banget sama dia teman kecil gue. Iya. Nangis aja sambil marah-marahin dia. Itu kemampuan gue buat sekarang. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan gitu. Iya, yang penting
yang penting satu tim kita tuh percaya semuanya sama kita, dengan gameplay kita juga saling percaya. Gue yakin nggak bakal ada orang nggak bakal ada kayak tusun koreksi masing-masing. Betul. Karena kita udah tahu, cuman ya pasti ada kesalahan dari pribadi aja. Betul. Nah itu yang mesti kita harus sadar diri. Nggak perlu dikritik sama orang lain. Sebelum dikritik sama orang lain, kita mesti kritik diri sendiri kita langsung. Betul. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Bagaimana ya legowo lah menghadapi itu semua. Thank you, Paul. Bismillah. Play in kalian, tunggu di final ya. Kalau kalian itu, bukan di final. Kalau kita ke satu, kita nggak nunggu final dong. Oh iya dong. Kita keluar negeri bareng-bareng ya kan? Enggak kayak kemarin gue keluar negeri. Juga itu ubur-ubur lagi ya? Hah? Juga itu ubur-ubur lagi ya? Ubur-ubur? Iya. Ubur-ubur otak kau ubur-ubur? Juga Squidward. Oh macam kali. Enggak kayak dulu. Gue ke Singapura nggak boleh masuk anjing. Enggak apa. Lu diusir ya? Iya diusir gue anjir. Padahal kan lu nggak bawa tim. Ntar gue bawa tim guys, pokoknya ikutin aja guys. Bismillah aja, pokoknya yang terbaik aja. Thank you guys, thank you Paul semuanya. Terbaiklah, alhamdulillah. FVM apa FVML duluan? Duluan kan? ML di kasur. Macam kali. ML di kasur apa? ML di kasur. Nih, gua lihat nih. Oh iya, siap. Assalamualaikum, see you guys.